Supaya memudahkan Pak Pratim
untuk menghitung pemetaan bidang kesehatan di pulau itu. Berapa jumlah nenek, berapa jumlah kakek, berapa yang sakit, berapa yang sehat, berapa ibu yang hamil, berapa yang anak stunting. Sementara kita anggarannya bukan duit pribadi, dari dana desa. Yang masalah mau 1 juta, mau 2 juta, saya nggak mau intervensi. Silakan kebijakan pekon masing-masing. Nah, termasuk juga kalau di bidang apa namanya keagamaan, ya mungkin sudah sama-sama tahu lah. Kalau yang namanya insentif guru ngaji, imam masjid, baru masjid, umroh haji itu kan yang udah lama lah, Prof. Guswo. Insya Allah nanti di akhir sekitar bulan November nanti akan kami resmikan. Termasuk yang ada di Kecamatan Pagandewa. Karena di Kecamatan Pagandewa, Bandar Guswo yang belum saya resmikan. Termasuk juga GOR, ya. GOR ini insya Allah nanti di Sumber Jaya, ya, yang ada di Tugu Sari juga akan kami resmikan. Itu namanya Gedung Olahraga Bung Karno. Dan satu yang bangunan yang menurut kami termasuk berani, ya, karena tidak mudah Bapak Ibu membangun gedung semegah itu, sekokoh itu. Kalau menurut Bapak itu hebat lah gedung itu, ya, gedung budaya yang ada di komplek pemerintah daerah itu. Di tengah pandemi COVID-19, daerah lain itu ada yang stagnan. Stagnan itu tidak bergerak, tidak melakukan kegiatan fisik. Tapi alhamdulillah perubahan berkat kepiawaiannya yang Pak Rosi selaku bupati dibantu dengan staf saya yang hebat-hebat, alhamdulillah walaupun anggarannya sangat sulit, kita masih mampu menyelesaikan yang namanya gedung budaya. Ya, mudah-mudahan gedung budaya itu nanti akan diresmikan di akhir tahun kepemimpinan Pak Rosi. Ya, termasuk kalau yang namanya sekolah kopi, betul apa yang disampaikan oleh Pak Edi Nobiar tadi, sebetulnya dulu sekolah kopi itu gambarnya yang ada sekarang ini keluar dari imajinasi saya. Karena dulu sebetulnya gambarnya bukan seperti itu. Dia memang ada tempat pelatihan, tempat pertemuan, ya konteksnya sekolah kopi, ya. Sebenarnya kalau sekolah kopi ini ya bahasanya mendekati bahasa pelatihan, ya. Tetapi di situ nanti ada marketplace-nya, artinya ada tempat pemasaran produk. Tujuan saya dulu, termasuk juga sekarang ada gagasan saya adanya museum kopi. Nah, tetapi karena dihantam pandemi COVID-19, awalnya dulu anggarannya rencana dulu 9 miliar. Tetapi kita enggak mampu karena pandemi COVID-19, akhirnya hanya diberikan anggaran waktu itu 900 juta. Nah, itulah hasilnya. Tidak terlalu memuaskan. Tetapi memang ada tempat-tempat lain yang kita tambah supaya melengkapi sarana prasarana daripada sekolah kopi. Karena saya sadar 70% petani dalam bar ini adalah petani kopi. Kalau sampai itu akan menjadi salah satu pusat perhatian nasional, saya yakin nanti akan memiliki dampak yang sangat besar untuk kemajuan kabupaten Lampung Barat. Karena memang membangun sesuatu harus berbeda. Yang kedua, menciptakan sesuatu harus berani. Kalau kita nggak berani dan nggak berbeda, apa bedanya kita dengan kabupaten lain? Tapi kalau kita berbeda dan berani, insya Allah orang akan banyak belajar. Kita harus bangga. Ini saya senang tahu dengan teman-teman HKTI. Lampung Barat ini walaupun di ujung provinsi Lampung Barat Lampung, tetapi banyak daerah itu yang belajar. Belajar dengan Lampung Barat. Contoh, orang belajar bagaimana caranya kok Lampung Barat ini sudah 12 PTT. Sudah 12, bayangkan. Sudah 12 kali mendapatkan wajar tanpa pengecualian terkait dengan pemeriksaan BPK. 12 kali. Udah itu kita pernah menjadi kabupaten terinovatif. Bayangkan aja, 570 kabupaten, Lampung Barat ini menjadi kabupaten terinovatif. Yang kedua, Lampung Barat juga 4 kali menjadi utusan Provinsi Lampung menjadi kabupaten terbaik perencanaan pembangunan daerah. Walaupun kita gak pernah di tingkat nasional, tapi di tingkat daerah mana. Yang kedua, baru-baru ini saya menerima penghargaan dari Pak Presiden Wirakarya di bidang pembangunan. Dari 6 kepala daerah yang diundang itu, salah satunya yang Bupati Lampung Barat. Bayangkan saja, dari 500 kepala daerah yang mengajukan untuk mendapatkan penghargaan dari presiden. Jadi mendapatkan penghargaan dari presiden itu, Pak Sugeng, enggak kalau mudah.
ada indikatornya, ada kriterianya. Kamu orang aja mau dapat penghargaan dari Pak Bupati aja enggak mudah, apalagi Pak Morosim mau mendapatkan penghargaan dari presiden. Nah, tapi ya, apapun prestasi hari ini, apapun keberhasilan hari ini, bukan hebatnya Pak Bupati, bukan pinternya Pak Bupati, tetapi ini merupakan kepercayaan dan kerjasama daripada seluruh kekuatan yang ada di Kabupaten Lampung Barat, tidak terkecuali HKM. Nah, jadi saya minta kepada saudara-saudara yang hari ini menjadi pengurus HKTI, menjadi utusan untuk mengikuti pelatihan ini, tolong manfaatkan forum ini dengan sebaik-baiknya untuk mendukung kemajuan Kabupaten Lampung Barat. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang sangat baik ini. Sekali lagi, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim dan memohon ridho daripada Allah Ta'ala, pelatihan ataupun workshop yang dilaksanakan himpunan kerukunan tani Kabupaten Lampung Barat, dengan ini kami nyatakan dibuka. Terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Pem. Demikian, terima kasih. Billahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 1 2 3. Oke, salam semangat. 1 2 3. 1 2 3. Oke, sip. Nanti saya ngomong. Petani jawab. Petani Bang,